voucher daya bebas pendaftaran untuk masuk BTP dan ITBA. Nah, itu dia. Untuk ITBA juga kita akan kasihkan voucher beasiswa. Voucher beasiswa. Gokil. Ada yang mau gak? Siapa yang mau? Ada yang mau? Nanti ya. Mau? Nanti kita kasih ya Bu ya. Udah semangat aja. Yang mau nanti angkat tangan aja nanti kita kasih. Ya kan? Secara cuma-cuma dikasih. Betul sekali. Iya. Tadi kita ada melihat, ya. Ada, lo punya hadiahnya apa sih? Oh ada. Mana ambil hadiahnya? Nah tadi kita ada melihat siapa-siapa aja yang gerakannya paling oke, yang staminanya oke, dari awal hingga akhir tetap on fire gerakannya, kita akan kasih hadiah. Oh ada gerakannya siapa ya? Yang tadi kita udah lihat ya, kita udah langsung memantau tadi. Wah semangat sekali ya. Wah, hadiahnya ini ya, calon mantu yang baik nih. Oh bukan ya. Oke, gimana ya, udah siap? Udah siap, langsung cus. Kita akan langsung pilih tadi semua Pak Asman ngalahin kita nih. Iya. Yang tidak utama itu cuma satu orang, Pak Asman. Thank you.
Aerobik. Harapan 3. 2. Terus 2. Udah berapa kali? Baru sekali ini, Din. Iya. Terus di sini saya baru pertama kali, tapi kalau yang selalu datang saya di Sanggar-Sanggar di Botania, di Mega 1 atau Mega 2. Di Ibu Putri saya selalu di Ocarina. Harapannya kalau untuk olahraga bagus sih di Batam ini. Soalnya saya dari pertama kali buka aerobik, saya mengikuti dan sekarang keluar jubah saya juga mengikuti. Dan usia saya sekarang mencapai 52, di situ saya selalu sehat mengikuti olahraga. Jadi jangan lupa olahraga setiap seminggu 3 kali. Pernah ikut zumba di daerah? Paling di Tanjung Pinang. Iya. Luar negeri? Belum. BTP ITEBA Zumba Dance Party. Ini acara yang kita selenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu regular, every week. Gitu. Nah, namun yang banyak door prize ini kita lakukan karena apa? Ini mau terakhirnya kita melaksanakan Zumba Party. Karena kan udah mau mendekati puasa ya. Jadi minggu besok udah terakhir. Makanya kita kasih hadiah. Gitu. Nah, ini kan juga mempromosikan kampus kami, BTP dan ITEBA. BTP ada 3 program studi, yaitu D4 Management, D4 Room Division Management, D4 F&B Management, D4 Culinary Management. Dan sedangkan di ITEBA dia ada 6 program studi. Nah, ITEBA ini memang kampus baru dari Yayasan Fitka, itu dia Institut Teknologi Batam. Nah, itu bekerja sama dengan Nongsa Digital Park yang di Nongsa dan dengan Apple. Jadi di Indonesia ada 3 kampus yang bekerja sama dengan Apple, BINUS, dan salah satunya di Surabaya dan satunya di kita di Batam. Ini kita mengasih door prize 70 hadiah. 5 sepeda, ada kulkas, ada TV, ada DVD, macam-macam. Ada voucher juga. Ada voucher untuk free pendaftaran untuk BTP, ada voucher free pendaftaran untuk ITEBA, ada beasiswa diskon 25%, ada beasiswa diskon 50%. Hari ini benar-benar kita mau berbagi dan kita mau menularkan hidup sehat ke masyarakat gitu. Jadi ini udah 2 tahun ya berlangsung program ini. Kita ingin masyarakat juga
hidup sehat. Jadi kita punya jogging track 1,6 kilo. Nah, kami juga BTP dan ITBA selalu melakukan jogging di sini. Dan sangat senang jika masyarakat juga bisa menikmati fasilitas yang kami miliki. Oh, pengikut Zumba ini semua. Itu ada yang dari ibu-ibu dari Taman Sahari, Komplek Taman Sahari, Tiban McDermott, Tiban Ayu sendiri, Tiban Lama, dan ada juga yang beberapa dari daerah lain, karena kita promosikan juga di sosial media. Jadi alhamdulillah tadi kupon ada yang tersebar itu 1,000. Berarti kita bisa menghitung sekitar 1,000 orang yang mendatangi acara ini. Yang hari ini ya? Ya, karena di sini juga ada entertain ya, dari band Aru Band yang biasa main di Excelso. Ya, kita ada food bazaar juga. Itu dari mahasiswa-mahasiswa BTP. Memang di sini kan mahasiswa kita push dia biar berkreasi untuk kewirausahaan, entrepreneur. Mereka udah punya produk-produk sendiri, dan di samping itu juga ada yang dari luar juga yang ikut. Kita semuanya free. Kita fasilitasi tempat, boatnya, dia nggak ada bayar. Dan alhamdulillah tadi kelihatan banyak yang cepat habis. Terus juga ada medical check-up gratis. Itu dari Fitka Farma. Itu merupakan bagian dari grup kita juga. Acara ini lebih ramai lagi, dan tadi atas usulan dari Ketua Dewan Pembina, kita mungkin setiap minggunya akan ada door prize. Dan diharapkan masyarakat benar-benar ramai kesini, dan kita senang sih dengan masyarakat mulai sadar akan pentingnya kesehatan. Setelah Lebaran kapan lagi mulainya? Kita Lebaran mungkin karena ngikut pola kampus Agustus awal. Ada Zumba lagi ya? Ya, Zumba lagi every week, sama seperti yang sekarang. Indonesia.